keep on for you. Freedom! Keep your ear to the ground. We're talking about the freedom! It's the best show in town. Best show in town. Freedom! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katlang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, FAT Project. So, so li, so can, so we go. Nah, sekarang kita ada acara ke ulang tahunnya, ada undangan khusus kayaknya ini, soalnya dari kemiliteran jalurnya. Jadi sekarang kita mau ngevlog di acara ulang tahun ENIF ya, PT DI, gak tahu yang keberapa pak, pokoknya PT Dirgantara Indonesia yang berlokasi di Husein Sastra Negara Bandung. Sekarang kita ke sana, katanya ada parade, terus ada naik bandros kayak gitu, mobil bandros. Kita gaskeun kalau ada waktu, ada sinyal, kita juga mau live di sana. Udah ya tipis-tipis lah, live tipis-tipis aja. Nah kayak gitu, sekarang kita lagi isi dulu bensin, lagi otw, ntar perjalanannya sama saya dikasih tahu jalannya ya. See you. So, jadi sekarang kita menuju PT Dirgantara Indonesia yang beralamat di Husein Sastra Negara. Nah, kalian kalau dari arah belakang ya, ini saya dari arah belakang, belok kiri. Nah, ini kan saya gak pakai lampu sen, barusan ini malahin orang. Klakson, tit. Kalian makanya jangan lupa itu lampu sen, harus selalu wowo. Saya dibawain. Ah, kalau gak bisa masuk, saya pulang lagi aja. Soalnya, nah, kita gas. Nah, di sini tuh, guys, kalau misalkan masuk ke sini tanpa stiker, gak boleh sebetulnya, karena ini lagi acara ulang tahun PT DI, jadi dibebasin buat sehari ini. Nah, ini jalan masuknya kayak gini. Mungkin kalian orang Bandung pasti tahu. Tapi jarang sih orang Bandung juga yang main dong. Kalau naik pesawat dari mana? Di sini belok ke kanan. Apa? Ke pesawat ke sana lurus. Oh. Ya belok ke sini. Ke sana lurus ke pesawat. Nah ini landasan pesawat. Sekarang ditutupin ini karena sama Pak Jokowi ya, dulu pernah sempet dikecam keras Husein Sastra Negara, karena sebetulnya kalau misalkan dari landasan apa sih namanya, dari landasan pesawat gak boleh ada yang lewat kayak gini, kendaraan berbahaya kayaknya. Sama ini ditutup karena apa, karena banyak kecelakaan, jadi orang ngeliat ke mana, ngelihat ke sana, ngelihat pesawat apa-apa nabrak kayak gitu. Iya. Gak boleh makannya. Tapi ke sini tuh ada kemungkinan. Tapi di sini juga di waktu sebetulnya ini lagi ini aja, lagi ulang tahun aja bisa. Kalau hari biasa gak boleh. Di waktu aja, jam kerja sama istirahat sama pulang. Buat yang khusus kerja di sini. Ada pemukiman? Di sini enggak ada. Ini tak pemukiman Citepus. Enggak ada pemukiman. Jadi di sini itu tempat asrama tentara. Oke. Asrama-asramanya ada di sini. Dulu saya lagi kecil tempat main guys. Oh
aja. Kita nonton deh di sini nih, tempat penonton. Pesawat sekarang kan udah lupa. Ini acaranya saya gak tahu juga, katanya di depan nih. Ini kalau ke kanan SMA Negeri 9 Bandung. Ini kita lurus, katanya lurus dikit belok kiri. Oke. Itu rame tuh, udah kelihatan motor. Nah, ini mobil di mana nih? Ini motor. Hmm? Mobil di mana? Itu kayaknya di sana di depan. Tapi tanya dulu satpam aja. Parkirnya di mana? Di depan, ntar belok kiri. Oh, di depan. Siap, makasih ya. Tuh, kita dikasih ini. Kartu. Kartu parkir. Kartu gaplay. Kita dikasih kartu parkir. Ini? Diundang ini sama Miss, sama Paskas. Pasukan Kasbah. Nah, lihat garapan ini guys, ini tentara, calon-calon ini kayaknya tentara. Ini sama katanya belok kiri ya? Iya. Tadi aja. Wow. Kayak ada Sunda gitu. Sunda Nise. Sunda Gamrang. Kita sebagai warga Indonesia dan Sunda Bandung. Ini depan apa ini? Kita terlalu siang guys. Sekarang tuh jam 9:30 lebih. Harusnya di sini jam 5. Kita naik mobil pulangnya dulu. So, jadi kita udah sampai. Sekarang kita gaskeun ke ini pameran. Hah? Pameran apa parade? Pameran tuh. Kan ulang tahun apa pameran? Parade. Mancing BM. Sekarang kita gaskeun menuju adu domba. Tadi lagunya sih gak adu domba. Adu domba apa? Pesilat. So, jadi kita sekarang udah di tempatnya seperti ini, lagi eah-eahan kayak mau adu domba. Pencaksilat, kamu kan adu domba. Itu lihat tuh ada singa Depok. Nah, jadi di sini itu disediain ini ya, disediain ambulan. Jadi kalau ada apa-apa udah siap standby, safety sih aman banget. Di sini juga ada makanan-makanan. Gak tahu gratis, gak tahu nggak ya? Cek yuk. Oh ya, ada nominal hargaan. Kita isi perut dulu. Nih. Ada bakso raja. Bakso raja. Ada bakso raja nih. Wow. Lihat-lihat apa ini? Apa ini? Cumi. Bakso lagi. Oke, okay, jadi di sini ada makanan. Ternyata makanannya bayar. Lihat. Ada bakso tahu juga. Ini ada makanan apa nih? Mantap, wowo. Pokoknya es jeruk, es teh manis, cappuccino, cendol. Pokoknya ini makanan wajib digaskan, wajib di review, benar gak? Ya, ya. Ada sate. Gaskan.
Ini keponakan saya juga ada di sini, cuma gak tahu sebelah mananya ya. Kemon itu yang di panggung kita lihat apa itu teh? Oh guys, ini ada parade ternyata. Let's go. Ada sisingaan. Mantap, mantap, mantap. Ada semua Depok. Kayaknya petinggi-petinggi dari PTDI kayaknya. Itu ada. Open house, pameran, pasar, semua di Indonesia. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih untuk keluarga yang Oh,
Mana basah? Bantok. Guys. Ternyata di situ ada bakso. Oh, yang bakso, Mang. Hah? Oh, maaf, bakso unggul lah. Bakso aja. Itu kagok ke pesan lumpia ya, tadi itu nih. Yang satu domba telurnya. Ya, yang satu domba telurnya. Jadi di sini ada bakso telur Mas Paijo. Mas Paijo. Bakso telur ati ampla. Jadi kita banyak ya. Tapi kan aku enggak kemakan. Let's go. Tari aja, soalnya di sini saya ada keponakan sambil lihat-lihat juga. Jajan, nanti ya, nanti kita bisa-bisa balapan. Apa? Nanti bisa-bisa balapan sama anak, jajan. Oh, kameramen. Aku mau ditambahin. Mantap lah. Baru mau dicoba. Harusnya ditambahin gula. Biar agak manis. Jadi di sini ada juga band. Kurang pedas. Band ini ada daun Lego. Tambahin sambal itu gitu. Saya belum nyobain ya. Apakah Wowo atau enggak? Cobain dong. Yang kamu dong. Enggak, kamu aja. Ini simpan. Ini yang juga dong. Ini guys. Eh, tuh itu udah ada keponakan saya guys ya di sini. Nah, ini ada Bibi Pio, ada Bibi Beri. Mas siapa aja bertiga? Mau makan sok, mau jajan? Hah? Mau beli apa? Kamu pedas gak? Gak, pengen ditambahin ini juga. Nih kita tes. Ini untuk sambil video aku dong. Ini guys ya. Gimana? Kayak lumpia model zaman dulu pas pertama banget cobain lumpia. Enggak kering ya? Enggak, enak. Dulu aku kayak gini, ini bener lumpia. Pedas enggak? Enggak ya. Pedas? Pedas. Sedang lah. Cukup. Mantap. Oh.
rasanya jos dan jos. Wowo. Mau? Mau enggak? Teh? Coba bakso. Enggak? Teh. Mau bakso. Bakso. Ah, yang bakso. Kamu mau bakso? Saya mah double. Ya iya, nya bakso. Takutnya enggak habis ini. Soalnya aku pengen menjelajahi yang lain, jajanan yang lain. Makan dulu ya, biar fokus. Nah ini mah bukan kuliner, festival. Jadi kuliner mantar aja lah, gampang. Siu ah. So jadi kita udah beres makannya sekarang. Ini ada saudara juga yang kerja di PTDI. Sekarang mau lihat pesawat. Gak tahu sih kayaknya. Saya model-model pesawat ya, lihat mesinnya kayak gitu. Mau let's go. Maaf ya, soalnya ada kom. Yo yo wah yo. Kita serahkan ke Kang Ilyas ya. Nah, sekarang kita ikutin saudara saya. Jadi ini ada bibi saya, ada keponakan. Jadi kumpul keluarga di sini guys. Kemana jalan tuh? Yo. Siap. Nah dan ini ada saudara saya nih yang kerja di sini, jadi lebih tahu. Ini ada Bibi Pio. Let's go. Panser apa bos? Ayo nabisan. Siap kan nonton? Siap. Nah kita lihat pesawat nih guys. Sayang ayo. Ah ngabujuran. Jang mamah nah cenah. Jang bapak nah. Tuh ayah tertarik. Wow. Kayak kampus ini modelnya. Wow. Siga kampus ya. Siga kampus modelnya. Tapi tiisnya jarangnya. Kerasi itu. Itu kerasi. Oh guys, itu ada koperasi katanya tempat pinjam uang. Kalau di sini di mana? Dekat KDI mau kasbon ada. Ini paskas di sini tempatnya pasukan kasbon. Tuh, ada. Apa? Tuh, ini keponakan nih. Udah ada di video sebelumnya. PTDI, oh iya jadi ini PTDI yang ulang tahun ke yang 46 Valentino Rossi. Ini modelnya sih kayak kampus banget. Banyak orang. Wow. Harus pakai GoPro guys. Itu tuh pakai GoPro. Jangan, udah terus tuh. Lihat tuh banyak. Come on. Wow. Ini ada ini guys. Teremotan Cogut. Kayak ini apa sih? Konsepnya apa nih? Ini itu tank baja. Namanya GCI Radar. Oh ini mah radar buat sinyal tempur. Nah ini ada Migatsuan. Apa? Combat Management System, CMS. Wow. Gak tahu buat apa ini.
saya gak ngerti kan. Let's go lah. Nah, jadi sebelum ada Titanic itu, ini dulu ya yang muncul. Nih. Wow. Jadi sebelum Titanic lahir, ini nih. Ada dulu ini pesawat tempur. Nah, ini bukan pesawat tempur, kapal tempur. Ini kapal selam. Ini tuh Principal Dimensi Elektrik, gak tau lah. Submarine 405 nih. Nah, ini benar kapal ini nih. Kapal tempur sebelum Titanic ini. Apa? Mau dipoto? Nah, lihat tuh. Nah, ini jadi guys, seperti ada skoci ini, yang perahu kecil nih. Ada skocinya. Nah, ini kalau pesawat jadul ke sini sini. Kalau pesawat jadul jadi tuh model. Untung teku jodoh kok gini. Lihat guys. Untung itu gak pakai Jojo Dog juga. Jadi cuma berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 19. Tapi yang 4 juga berapa Jojo Dog. Oh. Ini terbaru, Wak? Iya, masih dalam pengembangan. Oh, masih dalam pengembangan. Ini karya bangsa ini. Nah, ini jadi buatan kita nih, pesawatnya. Ternyata pesawat baru itu. Nah, buat tempur? Bukan. Bukan yang kalau ini khusus untuk komersil. Komersil. Konfigurasinya kita campuran. Oh. Bisa jadi untuk evakuasi medis, bisa untuk VIP, bisa juga untuk pengawasan. Ini kontrol pengawasan. Kontrol. Jadi untuk full pengawasan. Kontrol perang. Ya? Kontrol buat perang. Masakan perang wae. Tuh, ini buat pengontrolan. Ini maritim patrol aircraft. Tuh. Ini buat pengontrolan. Kalian jadi kalau ini kasbon ke Bang Emo ke kontrol. Usahanya. Ini pesawat ada sedikit. Yo guys, lihat guys, jadi ini semuanya kameramen. Jadi ini pesawat karya bangsa katanya sini tuh. Ada lagi yang lain, Pak Bos? Sini tempat apa nih? Di dalam nih. Tuh, lihat guys, pas Suliwar ini mainnya nih. Ah, kalau bawa si Dede Sapa ramenya. Sapa? Itu si Sapa kan? Marwah. Oh, Dede Sapa, ada yang mau bilang Dede Sapa, Sapa kan itu si Sapa. Tuh, anggar ya. Dikerubuti sama ini, dikerubuti sama apa? Sama kuliner Bukalapak. Let's go lah. Oh ini kita, astagfirullahaladzim, kita belum pegang door. Ini nih, sini boom. Boom.
kalian kalau misalkan macam-macam, hati-hati aja, bisa dibom. Bom. Ini basoka, ini ada peluru-peluru juga nih. Ini ada peluru guys, buat TNI nih. Ada. Oh, boleh itu? Boleh. Ngajarinnya lagi mau nyobain. Foto lang. Itu, silakan boleh. It's the best show in town. Sip. Pak, kasih. Sama. Sok sini kamu, buat sini aja sok. Sok cepet. Gak apa-apa, ntar jarinya jangan aku turun dari. Sok, pegang. Siap. Sini. Sini. Satu, ini atau gak? Makasih. Oh, boleh. Tuh guys, jadi kita ada pegang pistol. Ini ada apa namanya kalian bedil ini. Guys, come on. Kita lagi ngantri ini guys, lagi ngantri. Pegang. Mau coba? Boleh. Balik. Pusat ini sini. Hah? Ini udah kayak pesta. Tentara apa ini? Hah? Tentara apa ini? Jadi barusan tentara angkatan dahar udah ngangkat ini, udah ngangkat itu AK atau ateng. Mana itu? Let's go, ayo. Kita barusan nyengcre guys, karena orang lain tuh pada baris barusan ngantri. Mana itu nanya? Panggung. Tuh. Udah dari mana? Tadi di mana? Kemana lagi nih kita? Ke mana jalan? Kita mau nonton konser Febi ini, teman kita bersama nih. Konser Lego. Konser. Itu Suzuki guys. Wow. Jadi di sini juga ada showroom yang sengaja kesini buat masarin mobil-mobil masing-masingnya ya. Ada showroom mobil juga, motor ada. Gak tahu door press itu teh? Door press? Hah? Guys, kita itu barusan mau naik bandros, mau keliling PTDI, cuma ngantrinya udah kayak ngantri ini minyak di Alfamart dulu yang lagi mahal-mahalnya. Wow, ada mobil baru. Naik bandros mah digas. Yang jelas ngantri. Yang ngantri nyamayar. Aduh. Lucu. Ini apa Livin Mandiri nih? Taruh. Siapa yang punya 46?
Sekarang udah beres, kita mau pulang karena ini cuacanya rada hujan panas. Sama dari waktu habis ada konten selanjutnya semuanya ya besok. Jadi sekarang ya udah konten tidur sekarang. Jadi barusan sebetulnya saya bukan lebih ke apa ya, barusan nontonin bokap. Cuma teman saya, CS, ini CS berat, Febi ini jadi tonton, Hampura, Pak Bos, aduh, waktunya nih, siang day. Siang day sih, harusnya dari pagi, dari jam day. Jadi, kita aja mungkin basic-basic dari tahun PT Dirgantara Indonesia yang ke-46. Intinya sih tadinya saya pengen memang keliling lihat pesawat aslinya semua yang baru pakai bandrolnya ya. Udah metuk. Nanti banget. Minyak per kemarin mah. Enggak ada, bukan sekalian. Ya. Video vlog PT ulang tahun PT Dirgantara. Yaudah mungkin sekian vlog ulang tahun PT Dirgantara Indonesia yang ke-46. Sip.